Kontak terhubung pada momen kalender ini 4 Juli 2021 dan inginkan untuk bahasa Indonesia dan menyatakan perlu untuk diberi toleransi untuk konfirmasi selanjutnya setelah konferensi ini. Kepada pemerintah nasional Indonesia atau atas nama keterwakilan pemerintah nasional Indonesia juga, oknum ataupun pihak wartawan dan atau juga keterwakilan di daerah Kota Medan. Pengalaman telekomunikasi yang terhubung kepada mereka menghubungi 666 ruang Discovery ini pada momen kalender ini 4 Juli 2021. Kontak menyatakan bahwa perjalanan ataupun perkembangan pengalaman telekomunikasi fenomena supernatural perkara fenomena supernatural 85 ini atas nama internet ID 666 kodis Gafrim ini telah berlangsung hingga tahun 2021 ini dan dinyatakan signifikan dan telah terhubung kepada pemerintah nasional Indonesia. Kontak menyatakan bahwa pemerintah nasional Indonesia dengan juga jaringan berkomitmen mereka menghubungi 666 kode Skaprim ini untuk keterkaitan reward keuangan kepada Merwan Kornel. Menyangkut kepada fokus perkara tentang aktivitas ketersangkaan supernatural Abang Melim ini, atas nama oknum ataupun juga perintisan sejak tahun 2008 atas nama suku lokal, menyangkut juga oknum kalangan pemerintah ataupun juga orang-orang tertentu yang menyatakan telah terkonfirmasi dan menghubungi bersama pemerintah nasional Indonesia kepada 666 kodis Kaprim ini atau nama Irwan Kornel pada momen kalender ini. Perkara menyangkut kepada sabotase usaha tambal ban atas nama usahawan, nama korban, nama Irwan Kornel. Dan terfokus juga kepada ketersangkaan aktivitas supernatural yang dimaksud oleh nama Irwan Kornel sejak tahun 2008 hingga tahun 2021. Dinyatakan sudah fix dan ingin difokuskan kepada persoalan reward ataupun ganti kerugian kepada nama Irwan Kornel. Atas nama pemerintah nasional Indonesia ataupun keterwakilannya, kontak terhubung pada momen kalender ini. Dinyatakan perlu untuk ditoleransi oleh nama Irwan Kornel untuk konfirmasi setelah konferensi kalender ini. Atas nama pemerintah nasional Indonesia nantinya, untuk menyatakan reward pada nama Irwan Kornel disepakati mengacu kepada konferensi-konferensi yang telah dilangsungkan oleh nama Irwan Kornel melalui internet ID 666 Irwan Kornel Discovery ini. 500 juta rupiah untuk persoalan sabotase usaha tambal ban dengan zona teritori menyangkut juga lokal daerah-daerah yang terfokus pada provinsi Sumatera Utara juga. Dan lalu tentang 22 triliun rupiah menyangkut perkara-perkara yang mengikutinya. Ketersangkaan supernatural definitif terbukti atas nama orang-orang tidak bertanggung jawab melalui nasional ataupun lokal daerah-daerah Indonesia dengan nama korban sekaligus kami hitam perkara kepada nama Irwan Kornel. Pembuktian dilangsungkan dari Provinsi Aceh hingga kepada Provinsi Papua. Dan nominal-nominal tuntutan internet ID 660 kodis Kaprim ini yang telah dimiliki oleh pemerintah nasional Indonesia. Di mana pada momen kalender ini dinyatakan berdasarkan kontak terhubung ganti kerugian ataupun reward kepada Irwan Kornel termasuk juga tentang penawaran kerjasama untuk status milik proyek ataupun pemilik perusahaan bersama pemerintah nasional Indonesia.
dengan nama perusahaan vape sigaret, rokok listrik vape, di mana nantinya nama Iwan Cornel akan memiliki ganti kerugian dalam wujud status sebagai pemilik merek logo vape sigaret, rokok listrik sigaret. Atas nama pemerintah nasional Indonesia, di mana realisasi dari status kepemilikan tersebut akan menyangkut kepada ganti kerugian tentang sabotase usaha tanpa lepan yang dimaksudkan oleh nama Iwan Cornel dan tentang ketersangkaan aktivitas supernatural yang dipertanggungjawabkan oleh pemerintah nasional Indonesia. Tidak termasuk kepada persoalan lain yang mengikutinya, yaitu tentang harta warisan orang tua Iwan Cornel, disepakati terpisah ataupun tidak termasuk, dan lalu tentang pembelian unit mobil murah Daihatsu Green Max minibus yang telah diterima oleh Pemerintah Nasional Indonesia laporannya melalui internet ID 1666 kali sepakati tidak termasuk. Penawaran untuk status pemilik dari perusahaan vape sigaret kepada nama Iwan Cornel atas nama Pemerintah Nasional Indonesia menyangkut perkara supernatural yang terkonsentrasi kepada ketersangkaan supernatural lokal daerah dan juga oknum secara nasional Indonesia. Berdasarkan investigasi ataupun kesepakatan pembuktian yang telah dilangsungkan oleh Pemerintah Nasional Indonesia serta menyangkut tentang pernyataan tersabotase usaha tambal bannya atas nama usahawan, nama korban, nama Iwan Cornel. Di mana konten menyatakan bahwa nama Iwan Cornel sesungguhnya berkaitan kepada merek logo vape sigaret, rokok listrik dengan logo vape. Di mana konten menyatakan bahwa vape sigaret merupakan proyek internasional yang sesungguhnya atas nama lisensi Pemerintah Nasional Indonesia sesungguhnya. Kepemilikan perusahaan secara internasional atas nama Pemerintah Nasional Indonesia sesungguhnya. Di mana secara spesifik dinyatakan sesungguhnya atas nama Jawa ataupun Pulau Jawa. Vape sigaret. Kontra menyatakan proyek vape sigaret ini sesungguhnya berkaitan juga kepada nama Iwan Cornel. Sejak tahun 2008, sesungguhnya menginspirasi ataupun berdasarkan juga kepada nama Iwan Cornel, sehingga sangat signifikan sekali ataupun sangat sesuai untuk dipertimbangkan oleh nama Iwan Cornel. Demikian konten terhubung pada momen kalender ini. 22 triliun rupiah termasuk juga nominal 500 juta rupiah tentang sabotase usaha tambal ban yang dimasukkan oleh nama Iwan Cornel. Memiliki option yang disepakati antara Pemerintah Nasional Indonesia bersama nama Iwan Cornel untuk status kepemilikan perusahaan vape sigaret termasuk nama Iwan Cornel di dalamnya secara internasional, di mana nantinya nama Iwan Cornel akan memiliki merek logo sendiri yang disebut Fatsun Vape Alien 666 Utility Nutrient Fatsun Fakta Sun Servanda. Kesepakatan hukum ataupun perjanjian yang berkomitmen di antara Pemerintah Nasional Indonesia
bersama nama Irwan Kurnia. Nama Irwan Kurnia menyatakan akan memiliki logo merek FAP sendiri yang disebut Fatsun dengan paten lisensinya atas nama Pemerintah Nasional Indonesia sebagai pemilik dari merek logo Vape Sigaret secara internasional. Demikian konten yang terhubung.